Membahas tuntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID. Pembahasan video di kesempatan kali ini saya akan share cara menghilangkan poni di HP Oppo A3s. Dan sebelum lanjut ke tutorialnya, yang belum subscribe mari subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat pemberitahuan video terbaru atau terupdate dari channel ini. Mungkin untuk sebagian orang menggunakan fitur poni ini sangat mengganggu ya, tapi untuk sebagian orang lagi suka-suka saja sih. Dan untuk langkah-langkahnya, kalian tinggal klik aja di Google Play Store ya, dan tinggal cari aplikasi NachoNach. Cara penulisannya seperti ini, kalian tinggal download saja. Jadi kita bisa dengan mudah memakai poni juga tidak memakai poni. Dan untuk ukuran aplikasi ini sangat kecil ya, yaitu 2,9 MB. Jadi nggak terlalu nyesek juga kepada RAM yang 2 GB untuk HP Oppo A3s ini. Dan setelah terdownload, kalian tinggal buka aja aplikasi NachoNach ini ya. Kalian tinggal klik saja dan langsung kalian scroll ke paling bawah dan centang I agree. Oke, setelah kita mencentangnya, di sini masih belum berubah ya untuk layar poninya, masih berponi. Dan untuk mengaktifkannya, kalian tinggal buka aja status bar ya. Dan langsung kalian klik di bagian sini ya. Dan langsung otomatis si aplikasi NachoNach ini, alah, saya bingung untuk membacanya ya. Kalian tinggal tekan saja dan pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Jadi setelah ini kita langsung klik aja, dan ini masih belum ya. Kita tinggal klik aja sekali dan jangan klik lagi. Kemudian kalian kembali dan langsung otomatis menu kita ditujukan ke sini. Oke, ini adalah di bagian NachoNach-nya kita centang. Ini adalah manajemen jendela Pokoknya di sini kalian centang aja aplikasi NachoNach ini. Setelah itu juga kita masih belum terlihat untuk tampilan non poni ini. Nah, kemudian langsung kalian klik di sini NachoNach-nya. Otomatis langsung ada opsi seperti ini atau pilihan atau notifikasi seperti ini. Dan ini sudah ya. Dan kita lihat untuk tampilannya. Oke, ini seolah-olah kita tidak menggunakan poni. Jadi hanya lambang jam sama signal juga baterai yang terlihat di atas. Tapi untuk ininya seolah-olah kita tidak menggunakan poni ya. Nah, lihat saja. Kalau kita buka aplikasi WhatsApp juga seolah-olah ini tidak berponi ya. Dan coba kita membuka YouTube, nah seperti ini. Jadi kita akan terlihat datar-datar saja ya, atau maksud saya layar kita seolah-olah tidak berponi. Oke, mungkin untuk tutorialnya seperti itu saja. Semoga apa yang saya share di kesempatan kali ini dapat bermanfaat di kehidupan per-Androidan kalian. Like bila suka dengan videonya dan jangan dislike bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.